Daddy TikTok. Idea. Unik, 5 zodiak memesona ini malah ketakutan membangun hubungan. Coba kita lihat, ada zodiak gue nggak, Libra? Yang pertama ada Aquarius, bukan, bawah Gemini juga, bukan. Bawah lagi Virgo, oke, Virgo bukan, mantan gue, Libra. Ada Libra guys. Oke gini, gue tuh bukan ketakutan membangun hubungan, tapi gue mikir kayak nanti kalau salah orang buang-buang waktu doang dong, nyapain doang kalau salah orang. Ya better gue sendirilah daripada gue salah orang plus buang-buang waktu. Jadi ya kalau bisa orang nanya kenapa lu gak pacaran, kok lu gak pacaran sih, lo takut ya? Gue tuh bukan takut, but I'm so picky man. Ya gue juga hati-hati banget lah, apalagi zaman sekarang. And actually I don't think about it sih, kayak gue mau fokus aja gitu ke my life gitu. Jadi ya nunggu waktu yang pas lah, plus orang juga. And by the way, kalian juga bisa dapat 15 juta dengan modal share berita doang kayak gini. Jangan lupa klik hashtag udah tau belum. Ah mohon maaf, ada lagi nih yang baru. Katanya new normal sudah berlakukan, penumpang KRL dilarang berbicara. Gak ngapa-ngapa sih, cuman kayak kepikiran aja gitu, kepikiran. Biasanya nih ya, ada emak-emak angkat telepon kencang banget begitu nih. Coba kita reka adegan. Halo Pian! Halo! Iya maaf. Pikirin deh tuh bagaimana tuh ya, bagaimana tuh pikirin. Nah by the way, kalian juga bisa dapetin uang 15 juta cuma modal share berita aja, dan jangan lupa pakai hashtag udah tahu belum. Ya, yeah, udah tahu. Menangis ternyata bisa bantu turunkan berat badan. Ini dia makanan favorit jin dan setan. Yang pertama ada kotoran. Ini salah satu kenapa setan paling suka di kamar mandi, apalagi yang kotor. Yang kedua ada darah. Jadi kalau misalnya kalian luka, jangan pernah kalian isap darah kalian, lebih baik kalian bersihkan dengan air. Yang ketiga ada tulang. Jin dan setan paling suka sama tulang manusia ataupun tulang binatang. Maka dari itu setiap makan kalian buang tulangnya ke tong sampah. Jadi jangan dibiarkan di ruangan terbuka, nanti bakalan dimakan setan. Yang keempat ada janin. Maka dari itu wanita yang sedang hamil disarankan untuk di rumah dan tidak keluar apalagi setelah maghrib. Dan yang terakhir adalah bangkai. Jin dan setan paling suka sama aroma bangkai. Dan salah satu jenis bangkai adalah hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian.